Budidaya ikan lele adalah bisnis yang sangat menguntungkan jika sobat mau menekuninya dengan serius. Seperti budidaya ikan lain, pada umumnya, budidaya ikan lele ini pun tidak lepas dari serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang cukup sering menyerang ikan lele di kolam budidayanya adalah infeksi jamur, yaitu jamur Saprolegnia sp. Atau penyakit jamur. Cara mengetahui penyakit pada lele harus membutuhkan ketelitian, terutama pada tanda-tandanya. Jika sobat sudah merasa yakin akan jenis penyakitnya, barulah sobat bisa melakukan proses pengobatan pada ikan yang terserang penyakit. Salah satunya penyakit yang disebabkan jamur atau cendawan umumnya menyerang ikan air tawar pada kolam organik. Penyakit pada ikan lele ini tidak menyerang lele yang sehat, namun hanya menyerang ikan yang sedang sakit atau terluka serta dalam kondisi lemah. Gejala umum yang sering muncul saat ikan lele terserang jamur adalah munculnya bintik-bintik berwarna putih atau sering disebut white spot. Selain berupa bintik-bintik putih, jamur pada tubuh lele dapat berupa benang-benang halus seperti kapas yang menempel pada kepala, insang, sirip, ekor, dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, ciri lainnya pergerakan ikan lele yang melambat dan sering menggantung di permukaan air, sementara ikan sehat gesit dan lincah. Jika uraian di atas terjadi pada ikan lele sobat, sobat perlu melakukan penanganan cepat agar infeksi jamur tidak menyebar ke seluruh bagian tubuh lele dan menular ke seluruh ikan di kolam sehingga berakibat kematian massal. Bagi sobat peternak, tentunya hal ini berbuntut pada penurunan produksi dan kerugian yang besar. Jangan skip dulu ya, terus tonton sampai habis sehingga sobat tidak gagal paham. Berikut cara mengatasi ikan lele yang terkena jamur. Pertama, siapkan air sebanyak 5 liter dalam ember. Lalu garam dengan komposisi 1 kilo per 25 meter kubik. Lalu larutkan, tambahkan cuka 1 botol, lalu aduk secara merata. Kemudian taburkan secara merata pada kolam ikan organik milik sobat. Ramuan obat tersebut bisa juga digunakan untuk mengatasi penyakit pada ikan air tawar lainnya. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat sobat semua. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sobat yang ada di sosial media juga ya.